Rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Merokok Dasar Generasi Penaman GEG akan diteliti sebelum dibentang kali kedua di Dewan Rakyat bulan depan. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, isu kompaun yang dikenakan terhadap golongan berkenaan antara perkara yang tidak dipersetujui. Ada yang berpandangan contohnya bagi mereka anak-anak ini tak perlu compound, mereka hanya perlu kita nasihati masuk kalau ada kesalahan yang dilakukan dengan merokok dan sebagainya, diberikan community service. Perbincangan lanjut pihaknya bersama jawatan kuasa pilihan khas parlimen diadakan hari ini bagi memutamatkan pindaan RUU berkenaan. Apapun yang terbaiknya, kita selesaikan masalah ini dan kemudian kita bentang pada bulan 10 ini dan dapat persetujuan daripada semua ahli-ahli parlimen kita lah yang terbaik, kan? Yakin.